Presiden Jokowi berbelanja buah dan sayur saat mengunjungi pasar buah Beras Tagi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara di sela libur Lebaran pada Sabtu lalu. Para pedagang menyatakan kegembiraannya dengan kehadiran kepala negara ini. Mereka menyebut pembelian dari Presiden Jokowi bukan sekedar transaksi ekonomi, melainkan juga simbol harapan agar dagangan para pedagang buah di pasar ini semakin laris. Wah, tadi saya sempat melihat Pak Jokowi masih di sana, air matanya langsung mau keluar gitu. Jadi saya nyantai aja sebelah sana, nggak mau ambil antrian gitu. Karena saya yakin Pak Jokowi akan berpihak kepada saya. Jadi akhirnya saya tunggu di sini, akhirnya Pak Jokowinya berhenti di sini. Udah bisa menikmati hasil jeruk Beras Tagi dari tokonya di NJ. Saya sangat senang hati Pak Jokowi boleh hadir di sini. Pak Jokowi semakin sukses, sehat terus, panjang umur. Saya doain Pak Jokowi the best deh. Iya. Negara hadir kan, nggak nyangka kayak mimpi Bapak Negara datang kan. Alhamdulillah, semoga datang Bapak Jokowi makin laris jualannya ya. Oh, dadakan kali Pak, senang, happy semuanya lah. Terima kasih lah, nggak tahu mau ngomong apa lagi, saking senangnya gitu.